Setiap bulan Ramadan, Dinas Perdagangan Nusa Tenggara Barat selalu menggelar bazar murah bulan Ramadan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok dan untuk memudahkan masyarakat berbelanja pada bulan Ramadan dengan harga yang terjangkau. Pada bazar murah ini, Disperindak bekerja sama dengan distributor serta perusahaan-perusahaan yang turut berkontribusi dalam bazar murah tersebut. Berbagai kebutuhan pokok dijual seperti beras, minyak goreng, telur, dan aneka makanan lainnya dengan harga yang sangat relatif murah dibandingkan dengan harga di pasaran. Mulai dari selisih Rp5.000 hingga Rp10.000. Menurut Kepala Dinas Perdagangan, kegiatan ini sangat efektif dalam mengendalikan harga pokok di pasaran. Terus-terusan diadakan karena masyarakat meminta. Katanya ini intensif buat mereka, bagi rumah tangga ya, apalagi kita sebagai sama-sama perempuan ya, nah itu merasakan bagaimana kesulitan untuk rumah tangga ya. Nah oleh karena itu, kita terus mengadakan, ini kan evaluasi dari Januari kita mengadakan, dievaluasi terus ternyata efektif ya, sangat membantu menekan harga dan juga kepuasan masyarakat. Ia juga menegaskan, harga kebutuhan bahan pokok di Nusa Tenggara Barat pada bulan Ramadan ini masih sangatlah stabil. Dalam menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri, tidak hanya di Disperindak Provinsi, akan tetapi semua kabupaten dan kota juga akan menggelar bazar murah ke depannya. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman, GetTV.